المهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, kembali lagi di channel gua. Kali ini gua akan nyurit bareng Kesa, member dua stroke kalau ngabret. Pengen nyurit-nyurit aja lah sambil vlog. Mungkin di video kali ini kak gua akan nyobain si Maghrib nih. Maghrib lagi di test ride dulu. Mungkin lagi sekarang jam 3 ya, mungkin gua akan santuy-santuy saja, nggak akan ada speeding-speeding. Kalau itu juga, kalau nggak ini mungkin nanti adalah. Tahu kenapa dia pulang sekolah langsung ke rumah aja, dia katanya ngajak nyorit-nyorit gitulah. Dia gabut ya katanya kalau di rumah. Ya gua mah ayo aja sih, diayoin aja. Juga ini tenaganya si Maghrib. Mungkin nanti gua akan kasih tahu spek-spek yang dipakai si Maghrib ini nanti kalau udah ketemu. Gas terus memang, ayo. Oh ya ya guys, kalau yang baru nonton video-video gua, jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya guys. Bantu dong untuk nge-up YouTube gua. Mungkin gua di sini berbicaranya belum lancar gitu, dan topik apa yang harus gua bicarakan gitu ya. Mungkin gak bakalan banyak omong, gak bakalan banyak bicara gitu. Saksikan aja lah gua di perjalanan ini kayak gimana. Oh ya guys, di sini gua cuman berdua aja, yang lain gak tahu
nggak pada ada ke rumah, cuman dia aja pulang sekolah katanya gabut pengen main, pengen motor-motoran kayak gitu. Ya gua mah ayo aja gitu, selagi gua nyantai gitu, sekalian gitu buat konten, enakan. Itu di sini si Maghrib ini atasannya enak banget kalau menurut gua, cuman dari 3 ke 4 nya doang enak, napasnya agak panjang, tapi bawahnya nggak ada tarikannya, bawahnya agak nahan. Sebenarnya tuh di sini tuh ada tempat yang paling enak untuk nongkrong-nongkrong sebenarnya, buat nyorit-nyorit gitu. Sejuk banget di sini. Dan sebenarnya jalur ini tuh jalur untuk ke Sumedang ya, Sumedang Kota. Jalur ibaratkan antar kabupaten lah. Sebenarnya buat samori-samorian enak nih, buat apa namanya, lah hampir mabal di anjir. Suasananya enak banget, cok. Sejuk-sejuk gimana gitu. Dia kalau bawa motor anjir. Mungkin segitu dulu ya guys,
Nyorit kali ini dikarenakan cuaca udah mulai menggelap. Padahal waktu menunjukkan baru jam 3, tapi udah menggelap kayak gini ya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya, dan bantu up video gua, share sebanyak-banyaknya ya. Tolong bantuannya. Mungkin segitu dulu.